Okey geng, ini saya berada di ladang Smart Marble Farm. Di mana saya kita dapat melihat di sini terdapat ini kandang utama, iaitu kandang Bali, kandang Brahman. Ada dua, EL dan AR. Dan juga kita ada juga unit kompos. Sekejap ya. Ini unit kompos di belakang saya, di mana taiknya ataupun najisnya kita akan jadikan sebagai kompos. Di belakang saya lihat diletakkan di satu bangunan, dan terdapat juga padang ragutan untuk haiwan. Di mana tengok di sini, di sebelah belakang saya dapat lihat pada padang ragutan untuk kedua-dua jenis baka, iaitu baka Brahman dan baka Bali. Baka Brahman asli dan baka Brahman campuran, iaitu Brahman yang dicampur. Terdapat juga di sini sebelah kiri saya, kaki kiri saya, kalau boleh lihat. Ini adalah, di belakang ini adalah tempat di mana makanan akan diproses dan dihancurkan. Dan di sebelah sini pula terdapat kandang ataupun rumah yang menempatkan PKC, iaitu pump kernel cake ataupun makanan ruji untuk lembu. Sekejap tengok. Rupa PKC, maaf gelap sedikit. Inilah PKC. Kalau saya boleh ambil sedikit, ini bentuk PKC ataupun makanan daripada lembu, makanan lembu daripada kelapa sawit. Okey, seterusnya saya nak bawa anda pergi ke tempat pemprosesan yang saya katakan sebentar tadi, iaitu tempat pemprosesan makanan. Di mana tempat pemprosesan makanan ni, kebiasaannya kami akan kita akan letakkan campuran makanan tambahan yang terdiri daripada, ini adalah gula molasses, dalam ini ada juga vitamin. Tengok, itu adalah vitamin. Saya zoom, adalah vitamin. Dan juga ada juga ejen pengurai mikrob, EM. Okey, selain daripada itu, saya nak tunjukkan kepada anda apa yang ada di Smart Marble Farm. Adalah satu lagi tempat pemprosesan makanan juga, iaitu bagi khas untuk tujuan Napier. Ini adalah satu mesin yang mengisar Napier. Ini adalah mesin yang mengisar Napier, di mana satu Napier akan dimasukkan di sini dan dikisar dan akan dikeluarkan di sini. Dan satu lagi yang unik dan menariknya, terdapat juga unit feedlot yang juga dipraktikkan di ladang ini. Sebagai contoh, kita dapat lihat di sini ada juga unit feedlot dan unit hospital. Sama aja, feedlot hospital. Kita dapat lihat di sini ada satu lembu Brahman yang di feedlot. Ini lembu Brahman yang di feedlot. Okey, sini ada hospital, unit hospital, ataupun lebih dikenali sebagai unit feedlot lah. Di mana haiwan akan diasingkan kalau ada kecederaan atau untuk di feedlot untuk tujuan pendaging. Okey, seterusnya kalau saya dah dapat tunjukkan lagi apa yang ada di ladang ini, seterusnya saya suka untuk memperkatakan tentang rumah penyembelihan, yang mana saya rasa agak unik dan jarang dipraktikkan mana-mana petani atau peternak di Malaysia. Ini adalah rumah penyembelihan untuk sapi ataupun lembu. Kita tengok apa yang ada di sini. Ini ada tempat penyangan sapi. Ada juga komponen utamanya, tempat penyembelihan. Tengok di sini, ini adalah tempat penyembelihan sapi, di mana situ ada penggantungnya untuk kaki sapi
yang setelah disembelih untuk disiang ataupun dipotong. Dan di sini, oke, terdapatnya tempat sapi yang akan diangkat dan kaki diikat dan direbahkan di sini. Dan segala kotoran-kotoran ataupun darah-darah akan dialirkan di sini dan ke bahagian luar sana. Jadi pengurusan sistem kawalan dan perosak di sini amat efektif bagi saya. Satu lagi, terdapat juga bakar jenis Brahman, bakar jenis Bali yang turut diternak di ladang ini. Tapi pada waktu ini kebiasaannya lembu Bali belum balik, tapi kalau ada kita tengok. Okay, let's go, kita pergi ke tempat lembu Bali. Lembu Bali diternak secara ekstensif ataupun secara lepas, di mana dia akan ke kandang apabila waktu makan atau pemberian vitamin, dan nanti dia akan keluar balik. Dia ada satu pintu yang tidak dikunci lah, bahagian tidak dikunci. Ada satu ekor lembu Bali yang dah pengawal ke sini lah. Okey, ini adalah unit lembu Bali. Nanti saya akan ceritakan dengan lebih lanjut lagi tentang ladang ni, kenapa saya ada kerja sikit. Terima kasih ya.